Pupuh 10 Bulan Merah Serawana 1374 Saka Awal Agustus 1451 Mandala Kukup telah dilewati. Rombongan Bre Kertabumi sempat singgah hampir seharian di sana. Di sana dia memperoleh warta bahwa Ki Dewa Tegal Besung beberapa waktu yang lalu bertandang ke sana. Kini bangsawan keturunan Majapahit yang tinggal di Bali Dwipa itu bergerak ke Daha sambil membawa dua putra Danyang Semaranata. Bre Kertabumi kaget mendapat warta seperti itu dari Dewa Guru Mertiupati. Yang menarik perhatiannya adalah keberadaan dua putra Danyang Semaranata. Itu warta yang luar biasa baginya. Dia juga baru tahu bahwa Maharesi Sepuh itu memiliki istri dari Daha, Dyah Sunyawati. Namun warta itu tidak memberikan penjelasan mengenai keberadaan Danyang Semaranata. Dewa Guru Mertiupati sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Dia hanya sempat bertemu dengan Dyah Sunyawati. Tempat bertapa wanita itu juga belum diketahui. Dewa Guru Mertiupati hanya tahu bahwa dia mendaki Mahameru setelah menyerahkan dua putranya ke Mandala Kukup. Kemanakah dua putra Danyang Semaranata tersebut dititipkan di Daha? Bre Kertabumi mencatat sebuah nama, Pasraman Empu Tantular. Dia juga mencatat nama dua bocah itu, Angsoka dan Dwi Cendra. Nama-nama yang memang sudah mereka miliki ketika pertama kali dititipkan kepada Dewa Guru Mertiupati. Bre Kertabumi baru menyadari bahwa inilah sebabnya dia mendapat pawisik agar menuju Mahameru. Dan batinnya berbisik bahwa apa yang dia peroleh di Mahameru belumlah semuanya. Masih ada lagi yang akan diperolehnya. Untuk itu, dia memutuskan untuk terus mendaki. Dia yakin di atas nanti dia akan memperoleh petunjuk baru. Entah apa. Karena medan yang susah, Bre Kertabumi menitipkan kuda-kuda mereka di Mandala Kukup. Rombongannya akan mendaki dengan berjalan kaki. Tepat ketika matahari sudah condong ke barat, perjalanan dilanjutkan. Bre Kertabumi merasa tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tepat ketika keadaan meremang, Bre Kertabumi diiringi rombongannya bertolak dari Mandala Kukup. Arya Bangah sudah lebih segar dan sehat sehabis bergulat dengan macan aneh di bawah Mahameru. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin kuat saja. Hatinya semakin tatag dan berani. Entah mengapa, Arya Bangah menyadari macan aneh itu bukanlah macan sesungguhnya. Macan aneh itu semacam yoni dari sebuah pusaka. Dan begitu macan berhasil dia taklukkan, macan itu kini ikut dengannya, memberikan kekuatan sampingan kepadanya. Beberapa hari ini Arya Bangah kerap melihat macan yang berkeliaran mengawasinya. Kadang menyeringai sambil berdiri, kadang duduk. Macan yang sama dengan macan yang ditaklukkannya. Dia semakin yakin dengan penglihatannya, sebab Sabdo Palon beberapa waktu lalu sempat berkata kepadanya, "Ada kekuatan panas mengikuti Kanjeng Arya. Itu bukan makhluk, hanya semacam kekuatan saja. Lahir dari tapa berata seorang pertapa di Mahameru ini." "Macan, Paman? Bisa terlihat seperti macan. Macan yang kemarin." Tak ada jawaban. Sabdo Palon hanya tersenyum. Perjalanan berlanjut. Arya Bangah meminta perkenan untuk berada di depan rombongan. Bre Kertabumi memberikan perkenannya
Hutan di lereng Mahameru sangatlah lebat. Tak ada jalan setapak yang dibuat orang. Semua yang hendak mendaki ke puncak lewat jalur selatan harus mau menelasak belukar rimbun. Ancaman setiap saat bisa datang dari hewan-hewan buas. Apalagi jika malam hari seperti saat ini. Rombongan Bre Kertabumi membawa obor. Setiap orang membawa obor, tak terkecuali Bre Kertabumi sendiri. Cahaya obor sedikit banyak membantu perjalanan mereka. Bunyi binatang hutan bersahut-sahutan sepanjang langkah kaki diayunkan. Aryo Bangah membawa Badama. Dia sibuk membuat jalan baru dengan membabati tetumbuhan perdu di depannya. Tak lupa pula dia menyediakan kain tak terpakai untuk disobeki dan diikatkan pada dahan yang tidak terlalu tinggi sebagai penanda jalan jika nanti mereka turun dari puncak. Perjalanan semakin menguras tenaga saja. Aryo Bangah kesulitan untuk membuka jalan baru. Beberapa kali mereka harus memutar, menghindari medan yang terlampau sukar. Hingga ketika rembulan sudah hampir berada di atas kepala, mereka melihat sebuah tanah lapang. Hari itu, Sukro Umanis, tepat Wuku Marakeh, Suka Plaksa ke-14, bulan Badrapada, mendapati tanah lapang, rombongan segera bergerak ke sana. Sinar bulan yang menuju purnama terang sekali. Cahaya obor jadi sia-sia. Bre Kertabumi memperhatikan sekeliling. Tanah lapang itu cukup luas. Tak ada tumbuhan tinggi di sana. Seolah menjadi tandus begitu saja. Tiba-tiba mata Bre Kertabumi menangkap bayangan seekor harimau di tengah remang malam, di bawah sinar rembulan. Macan lagi! Bre Kertabumi sudah hendak mencabut kerisnya, tetapi Sabdo Palon mencegahnya. Nuwun pangaksomo, Raden. Tidak perlu mencabut keris. Bre Kertabumi menatap Sabdo Palon dengan heran. Nuwun pangaksomo, biar Kanjeng Aryo Bangah saja yang mengusirnya. Mengusir? Aryo Bangah yang tahu macan apa yang duduk di tengah tanah lapang itu hanya tersenyum. Macan tersebut adalah macan yang beberapa hari ini terus mengikutinya. Tanpa ragu, dia segera mendekatinya. Ia tampak jinak sekali. Begitu jarak mereka tinggal satu tombak. Aryo Bangah memberikan sembah hormat. Kemudian berjalan lebih mendekat lagi. Macan itu tetap diam. Benar-benar terlihat jinak. Tapi tak disangka, begitu jarak tinggal beberapa jengkal, sang macan tiba-tiba mengaum dan melabrak tubuh Aryo Bangah. Aryo Bangah sigap menerima terkaman. Tubuhnya jatuh terguling bersama tubuh hewan itu. Edan! Pekik Bre Kertabumi. Pekian itu berubah menjadi decak keheranan ketika dua tubuh yang berbeda itu kini hanya menyisakan satu tubuh saja. Entah kemana tubuh sang macan. Dalam urapan cahaya rembulan, Aryo Bangah tampak terlentang di tanah lapang. Tubuh sang macan raib hilang begitu saja. Tak lama kemudian Aryo Bangah bangkit. Tangannya sudah memegang sebilah keris. Bre Kertabumi menatap tak percaya. Benarkah apa yang aku lihat? Tanya Bre Kertabumi. Benar, Raden, benar. Sahut Sabdo Palon. Macan itu berubah menjadi keris, Raden. Jagat Dewa Batoro. Arya Bangah mencium bilah kerisnya. Kemudian dia berjalan mendekat ke arah Bre Kertabumi. Begitu jarak mereka telah dekat, kerisnya diulurkan kepada Bre Kertabumi dengan hormat. Bre Kertabumi terdiam memperhatikan bilah keris itu. Dua tangan Arya Bangah masih tetap terulur. Aku tidak berhak
itu milikmu, Bangah. Singgih Pukulun, bila itu kehendak Pukulun. Arya Bangah menarik uluran tangannya. Kemudian dia melepas satu ikat pinggang kainnya. Ikat pinggang hitam itu dililitkan pada bilah keris sebagai warongko sementara. Lantas kerisnya diselipkan di ikat pinggang lain yang masih melingkari pinggangnya. Arya Bangah lalu memberikan sembah hormat kepada Bre Kertabumi. Kabarnya, di lereng selatan ini dulu ada seorang empu pembuat keris yang kemudian menjadi pertapa, menjatuhkan diri dari keramaian dunia. Dia bernama Empu Kalunglungan. Dia adalah empu kepercayaan Kanjeng Arya Banyakwide atau Kanjeng Arya Wiraraja. Sabdo Palon berujar tanpa diminta. Maksud paman, penguasa Lamajang pertama itu? Benar, Raden. Dan keris ini mungkin salah satu pusaka buatannya juga. Dan tanah tandus ini mungkin bekas tempat tapak Empu Kalunglungan, Raden. Bagaimana bisa tandus seperti ini? Seorang empu mendapat kekuatan dan keahliannya dari Batara Brahma. Batara Brahma lahir ke Jawa dan mengajarkan cara-cara membuat senjata. Batara Brahma turun di sekitar Gunung Brahma, di utara Gunung Mahameru ini, dengan nama Empu Sujiwana. Bila seorang empu melepas semua kemampuannya dalam tapa berata, maka tanah tempat dia bertapa akan menjadi tandus, Raden. Pengetahuan Sabdo Palon yang seringkali tak terduga membuat Bre Kertabumi semakin yakin bahwa punokawannya itu adalah Danghyang Semaronoto sendiri. Dan itu berarti Sabdo Palon adalah juga Maharesi Agastya. Keheranan Bre Kertabumi belum berhenti ketika tiba-tiba Arya Gajah Para memekik. Pukulun, bulan berubah warnanya. Serentak semua mendongak ke langit. Bre Kertabumi terperangah. Di atas sana, bulan purnama yang semula bersinar terang kini terlihat memerah. Bulannya merah, Pukulun. Arya Gajah Para masih memekik. Tubuh Bre Kertabumi terpaku di atas tanah. Matanya tak berkedip melihat bulan yang berubah warna. Benar-benar merah layaknya sigaran semongko. Apa ini? Pertanda apa ini? Ucapan kaget Bre Kertabumi tak berjawab. Apakah Praloyo telah tiba? Benar, Raden. Praloyo bagi Majapahit. Sabdo Palon menjawab. Jawaban Sabdo Palon sangat mengagetkan Bre Kertabumi, Arya Bangah, dan Arya Gajah Para. Tidak mungkin itu, Paman. Arya Bangah menyangkal dengan keras. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Arya Gajah Para tak kalah keras menyangkal. Semua yang ada di dunia tidak ada yang kekal, Raden. Begitulah sabda Batara Buddha. Tapi paman, apakah secepat ini? Sabdo Palon tidak menjawab. Matanya tetap mengawasi bulan merah di angkasa. Raden, apakah Raden melihat beberapa bintang yang seolah mengumpul di dekat rembulan? Mata Bre Kertabumi mencari-cari bintang-bintang yang dimaksud. Ya, ada beberapa bintang tampak bergerombol di dekat rembulan. Arya Bangah dan Arya Gajah Para ikut mencari-cari. Aku lihat, Paman. Bisakah Raden menghitungnya? Ada berapa jumlahnya? Bre Kertabumi menyipitkan mata. Dengan waspada,
Dihitunglah seluruh bintang yang tampak. Dia harus menghitung dengan hati-hati agar bintang yang sudah dihitung tidak lagi ikut terhitung. 27, Paman. Ya, 27. Sabdo Palon diam sejenak. Itulah waktu bagi Majapahit, Raden. Tinggal 27 tahun lagi. Dada Bre Kertabumi bergetar. Dia menelan ludah. Sesingkat itu. Sebenarnya, jika Raden jeli, ada beberapa bintang lagi yang nyalanya agak redup. Mata Bre Kertabumi mencari-cari. Benar ada beberapa bintang yang redup cahayanya. Dia mencoba menghitung bintang-bintang yang redup itu. Semuanya 10 buah. Jika Raden bisa menghitungnya, itu berarti masa kejayaan Majapahit masih akan bertahan selama 37 tahun lagi. Lemas tubuh Bre Kertabumi mendengarnya. Arya Bangah dan Arya Gajah Para tampak masih belum bisa menerima. Kerajaan yang agung, kuat, penuh kesatria tangguh, dan pemimpin cerdas bisa hancur secepat itu? Tidak. Hancur dan tak akan bangkit lagi, Paman. Arya Bangah menyela, terbawa gejolak perasaannya. Lama setelah itu, baru akan bangkit lagi. Seberapa lama, Paman? Ratusan tahun lagi, Kanjeng. Bagaimana bisa? Karma bumi, Kanjeng. Karma bumi. Karma apa, Paman? Sejenak Sabdo Palon terdiam. Jika Kanjeng memperhatikan dengan jeli, semenjak pemerintahan Batara Prabu Hayam Wuruk, orang Jawa telah menjadi jemawa. Adigono, Adigung, Adiguno. Pernahkah Kanjeng melihat kesewenang-wenangan orang Jawa kepada orang yang bukan Jawa dengan mata kepala sendiri? Arya Bangah mau tak mau harus mengakui hal itu. Kerap dia mendapati perlakuan yang melampaui batas dari orang Jawa kepada orang yang bukan Jawa. Orang Jawa sangat pongah. Orang Jawa akan marah jika mendapati orang bukan Jawa berjalan di atas tanggul atau tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka berada. Bahkan bisa-bisa orang Jawa akan membunuh orang bukan Jawa tersebut jika tetap berkeras tidak mau turun. Orang Jawa akan menuntut penghormatan dari orang bukan Jawa di seluruh tempat di Majapahit. Orang Jawa susah untuk sudi mengangkat barang di atas kepalanya, kecuali sesajen untuk para dewa. Orang Jawa menganggap orang bukan Jawa lebih rendah, tapi tidak semuanya. Tapi tidak semuanya, Paman. Ya, tapi lebih banyak yang pongah. Hukum akan dijatuhkan kepada mereka jika berlaku sewenang-wenang. Benar, tapi hukuman sering berat sebelah. Saya tidak pernah berlaku seperti itu. Kanjeng benar. Bahkan Kanjeng dengan sukarela membantu orang atas angin di Tuban dulu. Tahukah Kanjeng, berapa banyak perlakuan yang melebihi batas di luar Jawa sana? Di luar pantauan pemerintah pusat Majapahit. Saya kurang tahu, Paman. Lebih parah, Kanjeng. Paman tahu dari mana? Sabdo Palon tersenyum. Saya dulu pernah ikut Raden Damarwulan, Kanjeng. Beliau kerap bertandang ke Malaka. Sepanjang perjalanan,
Saya kerap melihat perlakuan orang Jawa di Malaka, Tumasik, Palembang, atau Bakulapura. Saking seringnya beliau bertandang ke Malaka, hampir-hampir orang menyalahpahami bahwa Raden Paramisora, Raja Malaka, adalah Raden Damarwulan atau Raden Parameswara itu sendiri. Lagi-lagi Arya Bangah tidak bisa mengelak. Diam-diam Bre Kertabumi menyimak percakapannya. Sebegitu parahkah karma buruk yang harus ditebus, Paman? Benar, Kanjeng. Tidak bisa kita tebus sendiri mulai sekarang. Sabda Palon menghela napas. Karma ini menyangkut bumi. Karma yang dilakukan banyak orang, bukan orang per orang. Karma ini tak cukup ditebus oleh beberapa orang saja. Lalu bagaimana, Paman? Kehancuran adalah tebusannya. Tapi warta yang saya dengar, Maharsi Agastya telah turun, menjelma menjadi manusia biasa. Demi mengurangi banjir darah saat karma itu dibalas. Bre Kertabumi menghela napas. Dalam hatinya berbisik, itulah kamu, Paman, penjelmaan Maharsi Agastya itu. Arya Bangah dan Arya Gajah Para lunglai. Kekuatan mereka seolah terlucuti dari tubuh. Tak tampak lagi gairah di wajah mereka. Melihat itu, Naya Genggong merasa kasihan. Kanjeng berdua adalah kesatria. Harus bisa menerima kemenangan maupun kekalahan. Sebagai bagian dari Ruabineda semesta, pada saat kemenangan, berlakulah sebagai kesatria. Pada saat kekalahan, berlaku pulalah sebagai kesatria. Jangan patah hati. Arya Bangah menatap Noyo Genggong. Apa yang harus kami lakukan? Menegakkan dharma. Berada di pihak yang benar. Jika orang atas angin benar, bantulah mereka. Jika orang Jawa benar, bantu juga mereka. Dalam masa kekacauan nanti, banyak nyawa yang bisa Kanjeng berdua selamatkan. Ikutlah bekerja dengan Maharsi Agastya. Tiba-tiba percikan semangat kembali meletik-letik di dada Arya Bangah dan Arya Gajah Para. Dan tetaplah mengabdi kepada Pukulun Kertabumi, karena beliaulah yang akan menjadi Batara Ring Majapahit Pamungkas. Bantulah beliau dengan darah dan nyawa Kanjeng. Sabdo Palon mengimbui. Arya Bangah dan Arya Gajah Para mendapatkan kepribadiannya kembali. Dan paman berdua ini siapa sebenarnya? Mendadak pertanyaan itu keluar dari Arya Bangah. Bre Kertabumi memasang telinganya tajam-tajam. Dia ingin tahu jawaban Sabda Palon dan Noyo Genggong. Sabda Palon hanya tersenyum. Kami ini adalah jejanggan tua yang kebetulan sedikit memiliki pengetahuan, Kanjeng. Hanya itu. Benar, Kanjeng. Wajah Arya Bangah memampang rona ketidakpercayaan. Ingatannya melayang pada kejadian beberapa waktu lalu ketika dirinya hampir saja tewas menghadapi para penganut Tantra Bhairava. Sosok yang mirip dengan Sabda Palon di depannya inilah yang telah menemui dan menyelamatkannya. Seolah tahu pikiran Arya Bangah, Sabda Palon memalingkan wajah dengan sengaja. Kini dia memberikan sembah kepada Bre Kertabumi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menetapi dharma sebaik mungkin. Apa yang memang harus terjadi pasti akan terjadi. Tapi tidak sekali-kali kita akan keluar dari jalan dharma. Begitu, Raden.
Bre Kertabumi menghela napas berat. Ya, berpasrah kepada Yang Jagat Pramudita. Dia yang ada jauh, jauh sekali, entah di mana. Dia juga ada dekat, dekat sekali, di dalam jiwa manusia yang rahasia. Bre Kertabumi mengucarkan sebuah mantra dari Upanishad. Maha besarlah Yang Batara, mengagumkan dan maha terang. Tiada terbayangkan wujudnya, kecil dan gaib, lebih kecil dari yang terkecil. Yang Batara bercahaya. Sangat jauhlah Yang Batara, juga dekat di sini, dekat dengan tangan. Kepadanya Yang Maha Melihat, yang bersemayam di dalam jiwa manusia yang rahasia. Arya Bangah dan Arya Gajah Para menunduk. Ada perasaan sebab yang mengganjal di dada mereka. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan, Paman. Kami mengikut Raden. Arya Bangah tanggap. Dia bersembah kepada Bre Kertabumi sebelum bergerak ke depan. Kita mengambil arah mana, Pukulun? Lurus ke atas, Bangah. Singgih, Pukulun, tapi medan terlampau terjal. Carilah jalan yang bisa dilalui. Singgih, Pukulun. Arya Bangah segera meminta Badama yang tadi sempat diberikannya kepada Arya Gajah Para. Dengan Badama di tangan, Arya Bangah bergerak terlebih dulu. Bre Kertabumi menyusul di belakangnya, diikuti kemudian Sabda Palon dan Noyok Genggong. Arya Gajah Para mengawal dari belakang. Tanah lapang telah dilalui. Rombongan kembali menelasak belukar lebat. Cahaya rembulan seketika hilang terhalang rimbunnya pepohonan. Rembulan yang mereka tinggalkan perlahan telah berganti warna. Warna merah yang semula menyaput wajahnya kini perlahan menjadi cerah kembali. Tapi tidak, tidak secerah sebelumnya. Sinarnya tampak agak redup. Dalam perjalanan, bumi tiba-tiba bergetar pelan. Seluruh rombongan berhenti. Lindu, Pukulun, ucap Arya Bangah. Jauh dari Mahameru, di ibu kota Majapahit, saat itu pula terjadi lindu yang cukup besar. Para penduduk berhamburan keluar dari rumah masing-masing. Perniagaan di Canggu terganggu. Saking besarnya guncangan, Sasono Pusoko serta Sasono Pustoko Kedaton Majapahit ambruk. Seluruh pandita Siwa Buddha terkejut karenanya. Itu pertanda buruk bagi Majapahit. Di atas langit Majapahit, tampak samar sebuah kepala maha besar yang menyeringai, memperlihatkan taring-taringnya. Kepala Batara Kalah.